10 tips mudik dan bepergian bersama anak. Pastikan jarak yang akan ditempuh dan kendaraan apa yang digunakan untuk bepergian. Hal ini digunakan untuk memperhitungkan bekal yang akan dibawa untuk anak. Usahakan jadwal makan, minum, tidur, dan buang air besar anak mengikuti jadwal rutinitas harian. Hal ini untuk membantu ibu menyesuaikan lagi jadwal rutinitas anak setelah bepergian. Perhatikan hidrasi anak dan jumlah kebutuhan cairan untuk mengurangi dehidrasi selama perjalanan. Apabila anak Anda masih minum ASI, pastikan ibu menggunakan pakaian yang nyaman dan mudah untuk memberikan ASI. Bawalah makanan yang bersih dan sehat dari rumah. Upayakan untuk tidak membeli makanan di tempat yang tidak diketahui kebersihannya. Bawalah obat-obat rutin yang dikonsumsi oleh anak dari dokter spesialis anak Anda. Dan bawalah obat-obat untuk pencegahan alergi apabila anak Anda memiliki alergi. Jangan lupa untuk membawa obat demam dan obat anti mabuk perjalanan. Letakkan obat-obat tersebut di tempat yang mudah dijangkau, seperti di tas anak ataupun di kabin pesawat. Pakaikan pakaian yang nyaman untuk anak, tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu terbuka. Bawalah baju ganti apabila diperlukan. Dan gantilah diapers tiap 3 jam apabila perjalanan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Carilah akses layanan kesehatan yang paling dekat dan paling mudah dijangkau dari tempat yang akan dituju apabila diperlukan. Sesuaikan jadwal berkunjung dan bepergian dengan kondisi anak. Jangan paksakan bepergian apabila kondisi anak Anda lemah, rewel, maupun demam. Segera check up kondisi anak Anda sebelum melakukan perjalanan mudik ataupun perjalanan yang jauh untuk memastikan kondisi anak Anda sedang dalam keadaan sehat, sehingga orang tua dapat bepergian dengan tenang. Tetap jaga protokol kesehatan selama mudik dan bepergian. Pakailah masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan yang terlalu berlebihan. Selamat mudik dan bertemu dengan orang-orang tercinta. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Dr. Irma dari RKZ Surabaya. Salam sehat.